Pertembungan separuh akhir Piala FA antara pasukan Terengganu dan KL City berlangsung dengan cukup sengit di Gong Badak. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini supaya anda tidak terlepas maklumat mengenai pasukan kebangsaan Malaysia dan Liga Super 2023 setiap harinya. Jika sudah, kami ucapkan terima kasih. Kedua-dua pasukan turun dengan kesebelasan terbaik sambil asakan awal dilakukan untuk mencari gol pembukaan permainan. Anak didik Tomislav Stingilshina lebih selesan mengawal permainan memperoleh peluang terbaik di hadapan gawang yang terbuka luas, namun Sonny Norde gagal menyudahkan peluang tersebut. The City Boys juga mendapat peluang menjaringkan gol pada babak pertama menerusi hantaran lintang di Saravanan, namun rembatan Zafri Yahya dihalang benteng pertahanan Terengganu. Bersambung babak kedua, Terengganu tampil lebih garang untuk mencari gol pendahuluan, namun percubaan demi percubaan digagalkan oleh pasukan pelawat. KL City memperoleh detik terbaik untuk menjaringkan gol menerusi pemain gantian San Gianoli, namun dua rembatannya melepasi palang gol sungguh pun. Sebelum itu, percubaan pemain Terengganu, Nick Sharif, ditangkap kemas oleh Azim Al-Amin. Perlawanan memasuki masa tambahan setelah keputusan seri sehingga 90 minit tamat. Perlawanan kekal terikat tanpa jaringan sehingga memasuki ke penentuan penalti. Keputusan sepakan penalti menyaksikan kemenangan berpihak kepada KL City dengan 4-2. Bagaimana menurut anda? Silakan berikan tanggapan anda di kolom komentar.